Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita buka Al-Quran, ada satu surah yang sangat menarik. Satu surah cerita tentang seorang Nabi, iaitulah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu kisah Nabi Yusuf, panjang perjalanan kehidupan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah abang-abang direngki kat dia, abang-abang tolak dalam telaga. Nabi Yusuf pernah dijual sebagai seorang hamba. Ya Allah, Nabi Yusuf kemudian lepas dijual dalam hamba, duduk dalam rumah menteri, jadi anak angkat menteri. Nabi Yusuf pernah digoda. Nabi Yusuf kemudiannya difitnah. Nabi Yusuf dipenjarakan. Tengok perjalanan kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Sebab itulah seronok kalau kita ada masa baca Quran, tengok terjemahan perjalanan hidup Nabi Yusuf. Naik turun, naik turun. Akhirnya dilantik menjadi menteri yang menjaga perbendaharaan negara. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi pemerintah negara. Ya Allah. Setelah itu, abang-abang dulu yang khianat kat Nabi Yusuf akhirnya datang melutut, tunduk kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dapat jumpa balik abang-abang, Nabi Yusuf maafkan abang-abang. Dapat jumpa balik ayah yang sudah lama terpisah, Allah Ta'ala pertemukan balik. Segala sabar Nabi Yusuf lama ini, segala pergantungan Nabi Yusuf lama ini pada Allah, akhirnya Allah bagi ganjaran kegembiraan, tercantum balik ahli keluarga. Dikala Allah Ta'ala beri segala nikmat ini, Nabi Yusuf di hujung ia berdoa dengan satu doa yang sangat hebat. Allah dah bagi aku segala-galanya. Allah bagi aku sabar, ini pun Allah bagi. Allah bagi ganjaran di atas kesabaran. Apa lagi yang aku nak? Apa lagi? Apa lagi? Lalu Nabi Yusuf berdoa, minta dengan Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Apa maksudnya? Dah segalanya dapat dah. Nabi Yusuf kata, tawaffani musliman. Ya Allah, matikan daku dalam keadaan seorang yang muslim. Wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, masukkan aku bersama-sama orang-orang yang soleh. Ya Allah. Dia Nabi, dah terbukti sabar, dah terbukti mengadu bergantung pada Allah sepenuhnya, masih lagi minta dengan Allah, tawaffani musliman, matikan aku as a muslim, sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis-salihin, masukkan daku bersama orang-orang soleh. Ini penghujung usia, penghujung doa Nabi Yusuf. Saya nak ajak para penonton yang sedang tengok, sama-sama kita baca sekali doa Nabi Yusuf. Ni boleh tak? Okey, ikut saya. Tawaffani musliman. Semangatlah sikit. Tawaffani, maksudnya ya Allah, matikan daku musliman, sebagai seorang yang benar-benar muslim. Wa alhiqni bis-salihin, masukkan daku bersama orang-orang soleh. Boleh tak amal doa ni? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin, matikan daku sebagai seorang yang benar-benar muslim, dan ya Allah, letakkanlah daku bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini doa Nabi Yusuf setelah segala nikmat dia perolehi, setelah segala kesabaran. Ada satu pepatah orang Pakistan, dia sebut, the fruit of patience is sweet. The fruit of patience is sweet. Buah kepada kesabaran sangat-sangat manis dan enak. Sebab itulah Nabi Yusuf minta doa ni, kita sama-sama amalkan. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan benar-benar muslim, dan masukkan aku bersama-sama orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin.